Nah, pemirsa, berita selanjutnya akan disampaikan oleh Omes. Yes. Berita berikutnya adalah Hesti klepek-klepek. Nah, katanya dia trauma nih atas kasus dugaan prostitusi yang pernah menimpa dirinya. Siapapun sih pasti trauma ya. Suaminya lebih trauma lagi sih sepertinya. Karena suaminya sempat melarang Hesti untuk cukup menjadi ibu rumah tangga saja. Karena kan masih punya anak kan, masih cukup kecil anaknya. Tapi Hesti bilang, aduh saya masih ingin perform, masih ingin nyanyi, manggung dan seterusnya. Tapi suami maksudnya cukup oke ya, cukup bisa diajak kooperatif lah ya untuk kompromi untuk dia bisa kembali tampil. Tetap dengan nama klepek-klepek di belakangnya. Ya kan mungkin suami, ya udahlah boleh tapi jangan klepek-klepek gitu. Something else ya. Gerebak-gedebuk. Atau tep-tep gitu yang lebih kecil. Gak usah terlalu klepek-klepek, gerebak-gedebuk. Langsung aja kita lihatnya ini dia Hesti. Klepek-klepek. Klepek-klepek juga. Pada bulan Februari lalu, nama pedangdut Hesti Klepek-Klepek memang menjadi buah bibir masyarakat luas. Bagaimana tidak, bila ia tiba-tiba saja ditangkap oleh Polda Lampung terkait dugaan prostitusi. Namun seiring berjalannya waktu dan kasus yang menimpanya ini sudah rampung, Hesti yang baru kembali terlihat di layar kaca, mengaku masih memiliki trauma yang mendalam. Udah clear sih, udah beres semuanya. Jadi nggak ada lagi, ya cukuplah gitu, Hesti udah tutup semuanya. Mungkin Hesti juga trauma dengan masalah itu, Hesti nggak mau bahas lagi, itu cukup masa lalu Hesti, udah jadiin pelajaran. Udah beres. Udah jadi keluarga juga udah nggak mau peduli lagi gitu loh, udahlah itu masa lalu, udah. Hanya mengalami trauma, Hesti juga mengaku sejak penangkapan itu terjadi banyak perubahan dalam hidupnya. Bahkan pemilik nama asli Hesti Ariatura ini mengaku, bila banyak penggemarnya tiba-tiba berubah menjadi haters yang ikut menghujat dirinya. Lantaran hal ini, pelantun klepek-klepek itu sempat tak ingin lagi melanjutkan karirnya di dunia hiburan tanah air. Perubahannya pasti ada perubahan, yang tadinya fans banget sama Hesti jadi haters gitu sekarang, ya gak apa-apalah, namanya juga manusia pasti ada apa ya. Ya itu dia, mungkin Hesti selalu berpikir positif. Mungkin ini jalan apa ya, jalan Hesti untuk menuju kesuksesan gitu loh. Hesti bakal bangkit lagi. Hesti sempet drop, gak mau lagi nongol di TV, gak mau. Terus akhirnya banyak orang-orang terdekat Hesti kayak suami, mama, orang tua, sama teman-teman kerabat dekat Hesti menyupport Hesti, jangan kayak gitu, tetap semangat. Mungkin ini ujian dari Tuhan yang untuk nanti kedepannya Hesti bakal sukses gitu loh. Sukses dari yang kemarin. Lebih hati-hati lagi sekarang. Nggak mau asal ngambil job, nggak mau asal-asalan lagi. Sekarang udah jadi pelajaran Hesti, yang kemarin itu udah cukup sakit banget gitu. Jadi ya udahlah gitu, Hesti sekarang udah belajar untuk sekarang kan yang ngurus ada label, jadi yang ngurus label gitu. Kalau kemarin kan Hesti nggak diurusin sama label gitu. Jadi kemarin Hesti memang bandel gitu loh, bandel keluar di luar kantor gitu loh. Sekarang ada label, Hesti ngikutin kata label aja. Lalu, dah. Mengalami trauma, Hesti juga mengaku sejak penangkapan itu terjadi banyak perubahan dalam hidupnya. Bahkan pemilik nama asli Hesti Ariatura ini mengaku, bila banyak penggemarnya tiba-tiba berubah menjadi haters yang ikut menghujat dirinya. Lantaran hal ini, pelantun klepek-klepek itu sempat tak ingin lagi melanjutkan karirnya di dunia hiburan tanah air. Perubahannya pasti ada perubahan, yang tadinya fans banget sama Hesti jadi haters gitu sekarang, ya nggak apa-apalah, namanya juga manusia pasti ada apa ya. Ya itu dia, mungkin Hesti selalu berpikir positif. Mungkin ini jalan apa ya, jalan Hesti untuk menuju
kesuksesan gitu loh. Hesti bakal bangkit lagi. Hesti sempet drop, nggak mau lagi nongol di TV, nggak mau. Terus akhirnya banyak orang-orang terdekat Hesti kayak suami, mama, orang tua, sama teman-teman kerabat dekat Hesti menyupport Hesti. Jangan kayak gitu, tetap semangat. Mungkin ini ujian dari Tuhan yang untuk nanti kedepannya Hesti bakal sukses gitu loh. Sukses dari yang kemarin. Lebih hati-hati, lebih hati-hati lagi sekarang. Nggak mau asal ngambil job, nggak mau asal-asalan lagi. Sekarang udah jadi pelajaran Hesti, yang kemarin itu udah cukup sakit banget gitu. Jadi ya udahlah gitu, Hesti sekarang udah belajar untuk sekarang kan yang ngurus ada label, jadi yang ngurus label gitu. Kalau kemarin kan Hesti nggak diurusin sama label gitu. Jadi kemarin Hesti memang bandel gitu loh, bandel keluar di luar kantor gitu loh. Sekarang ada label, Hesti ngikutin kata label aja gitu. Saat 13 tahun sudah usia perjalanan Insert Trans TV saat ini, dan di usianya yang ke-13 tahun, Insert tentunya sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat serta para selebriti tanah air. Sebut saja artis Prisia Nasution. Wanita 32 tahun ini mengakui jika program Insert berbeda dengan infotainment lain karena Insert di matanya sudah memenuhi unsur up to date di setiap penayangannya. Berbeda dengan Prisia, aktor tampan Fahri Albar dan istrinya Mariana Kusmanto menyebut jika Insert saya awalnya kan beda sama tayangan infotainment lainnya, something different. Mungkin lebih up to date aja kali, tapi lumayan sih, udah lumayan up to date. Jadi sekedar infotainment, sebuah acara televisi yang bisa bertahan selama 13 tahun itu seperti apa gitu? Ya sesuatu yang bisa mempertahankan kualitas, konsistensinya, ya, dan ya kualitas, berbobot apapun itu, dan tetap pastikan ditonton orang. Insert, siapa yang nggak tahu Insert? Nomor satu kayaknya Insert gitu ya, jadi tahu berita-berita. Clear insert. Baik Prisia maupun Fahri Albar serta istrinya Mariana Kusmanto, mereka tentu menjadi bagian dari pemirsa Insert selama ini. Bahkan saking seringnya menyaksikan Insert, mereka pun memiliki host andalan. Prisia mengaku senang dengan gaya Fenita Ari membawakan Insert, sedangkan Fahri menyukai semua host Insert yang menurutnya memang dipilih sangat selektif. Kak, Fenita Ari. Dia, iya, kayaknya caranya lebih supel aja sih, seneng. Semuanya asik-asik sih. Kayaknya Insert selektif sekali ya untuk milih jadi hostnya. Iya. Yeah. Bener kan? Iya, soalnya mereka bisa bawanya asik. Gitu. Malam puncak perayaan ulang tahun Insert ke-13 kali ini mengusung tema Fit and Fabulous. Seperti apakah kemegahan acaranya nanti? Saksikan hanya di Trans TV pada tanggal 29 Oktober 2016. Insert, happy birthday. Semoga langgeng terus, semoga jadi infotainment terdepan di kelasnya. Untuk Insert, saya Fahri Albar dan istri saya Renata Kusmanto mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 tahun. Insert, semoga selalu bertahan, terus tetap memberitakan sesuatu yang positif juga. Iya, dan selalu menjadi pelopor dan terdepan.